Itulah kalau belajar gitu. Tapi logiknya dalam hadis memang niatkan Nabi Ismail sampai bengkak kaki. Kenapa bengkak kaki? Nah, itu rahsia dia. Saya dah bilang sembahyang tu kata, kalau kau tak faham balik, aku pernah cakap juga dengan semua sunat-sunat. Barang siapa yang sembahyang atau untuk dia solat, sifat dia berkibat, sifat dia nak tak dia, dia akibat dia. Sifat dia apa tau? Pemurah, suka tolong orang. Bila dia tak boleh dengar orang susah, walaupun dia tak ada, setakat apa yang dia ada, dia bantu. Tak boleh kasih banyak, kasih sikit. Sifat untuk menolong, menghukum bukan dia. Tapi hari ni orang yang solat, lepas solat tak minum kopi dia pop, alah si dia tu, si dia tu, si dia. Jadi solat, selagi solat kau tidak memberi makna pada kau, kau belum solat. Kau pernah dengar tak kata saya sudah apa, saya berkali jalan ni macam tu. Saya berkali jalan ni, dia tidur. Jadi ada satu orang ni, dia katakan aku ambil angkat abang lah. Kalau kita ambil abang lah. Tapi bukan abang, betul lah, angkat abang. Jadi si abang dia ni solat. Aku rasa cerita ni Ali dah pernah dengar. Dia siap bekerja ni kan, dia siap bekerja ni tidur. Yang abang dia tu, tapi abang dia solat. Bila dia bangun daripada tidur, dia tegur abang dia. Apa yang dia tegur? Kamu pun semuanya jelang, kamu belum solat. Jadi apa yang kau faham? Orang yang tidur tegur orang yang sembahyang. Ini sering kita dengar kan? Jadi soalan aku ni aku nak tanya. Pasal soalan ni tricky tau. Jadi aku bilang dengan si Asmawi lah. Asmawi, okay, aku tanya ni soalan, aku minta anak kau dapat jawab lah. Pasal kau tanya tentang perkara solat ni. Jadi Asmawi bilang dia pernah dengar lah, tapi dia bilang dia pun nak tahu jawapan dia. Kalau nak tahu, aku bilang kau kena duduk berilmu lah. Kau kena belajar ilmu solat, ilmu wudu. Dan dia pula pernah dengar tau, dia bilang cerita ni Ajis ni, ni Ajis dia cerita, ni Ajis ni kalau nanti dia dah makan, makan kenyang-kenyang ni, makan dia tak mau, dia tak pergi wudu tau, dia terus dia dah solat. Ni daripada feedback yang aku dapat lah. Dan cerita Nabi pun pernah. Hadis Nabi pernah tertidur. Atau Nabi pernah tidur je lah. Jadi terus Nabi solat. Jadi dia ditanya oleh sahabat dia atau umat dia, ya Rasulullah, saya tanya pak, kamu tidur, kamu tidak berwudu, adakah kamu solat? Kata apa Nabi jawab? Nabi cakap apa tak? Aku tak tidur. Bukan nampak aku tidur, tapi aku tak tidur. Pasal apa? Ini yang kadang-kadang what you see is not what you hear, Jadi kat sini kita tak boleh buat satu kebohongan. Apa yang kita nampak tu ada satu ini yang kita kena didik diri kita hari ini. Jangan buat sesuatu andaian tanpa kepastian. Ini lain mulut. Ini yang sering berlaku kan. Dia Nabi sendiri tau ditegur oleh sahabat dia begitu, atau dia punya ni jemaah dia lah. Kalau kita cakap hari ni jemaah lah. Ni kau dah buat training, ada rasa apa-apa tak? Kau dah buat training buat tu, bismillah. Tak dapat yang betul-betulnya tu kena salam kat tujuh orang tu, kita dah tak lengkap ni. Yang lengkap tujuh orang tak, apa yang tanya kau dulu, kau dah buat tak tu yang bismillah? Saya belum buat amal tu tu lah. Bismillah nombor dalam solat lah. Ya, nanti aku akan ajar. Pasal aku nak dulu satu ke dua ketiga. Kalau Asmawi boleh dapat, ni Asmawi ni, kau boleh rujuk dia. Kalau dia boleh dapat, dia lah boleh dapat. Empat orang, dua, tiga orang, ramai orang boleh dapat. Terus sekali lah Allah ni, dia kasih. Betul lah? Sesungguhnya Allah lah, aku maafkan kasih dia punya kan. Aku tidak
dah berbulan bagi. Aku tahu hanya kau dapat cepat atau lambat. Tapi kau tahu usaha kau cepat. Contoh Lila, ini nanti kat mana kat Lila. Siapa? Lila ni, dia ni memang daripada nama dia kau Lila. Oh, isteri dia bang. Ha. Okay, dia ni, ini tau. Dia dulu di wire ni. Ha? Di wire. Di wire. Di wire tu kau kan? Kelang kan? Social. Oh, okay, okay. Isap tu pun. Oh? Eh? Bino. So, apa pun dia? Raja pun dia ada ni, dia test. Eh? Dia social lah kan? Aku ini simple. Dia dapat teguran daripada bapak dia waktu umur 17 tahun. Bapak dia pernah bilangkan dia. Dia tengok bapak dia kat cermin, bapak dia bantau. Ingat janji kau. Dia bapak dia tak ada naik. Dia bapak dia duduk sini, nampak cermin. Bapak dia tengok cermin, dia kata bapak dia raja tak dalam cermin. Cakap dengan dia, ingat janji kau. Satu hari tu, dia dapat ibu kopi tu umur 17 tahun. Maka dia pun mencari ibu. Okay, ini dia nak cerita juga dari sini. Kau percaya tak? Rokok berbual dengan dia. Rumput berbual dengan dia. Pintu, tingkap, lampu berbual dengan dia. Apa kehebatan dia? Sebab dia pernah tanya dia. Benar satu orang pelacur. Dia ambil itu kekuasaan dia. Dia tak ada, tak ada benda kan. Dia gunakan kasut dia. Dia beri anjing itu. Benar kan? Jadi kalau kita faham nama dia, adakah Allah nilaikan solat kau? Adakah Allah nilaikan zakat fitrah kau? Kebaikan kau tidak? Tapi kerana keikhlasan kau tadi tu, bila anjing tu dalam keadaan sakaratul maut, kegagalan sakaraan, dia dapat membantu dengan memberikan air menggunakan kasutnya. Itu dikatakan satu tauladan yang kita cari. Tapi jangan masuk aku, jangan kau datang semayang masuk aku. Bukan suruh jangan tak semayang, jangan zakat. Faham eh? Kita jangan tengok orang tak semayang, kita dah hukum. Orang tak solat, kita hukum. Ini yang dunia hari ini. Yang aku pun pernah kena cemur. Aku pergi Terengganu dengan Kelantan, baru-baru balik-balik ni. Ada jumpa jemaah aku. Sama juga. Tapi bila aku tanya balik, aku persoalkan tu balik. Kalau betul kau solat dan semua yang tadi kau tu benar-benar tidak meningkat pasal waktu pun, tidak lambat tau. Tibanya waktu dia dah jaga, stand by. Kerana Allah duduk kat waktu dan Allah duduk dekat alam semesta. Jadi dia pun dah solat. Nak tanya tu balik. Nabi cakap, pejah, kata nak semua. Tak usah kau semayang tidak pernah lihat hati semayang. Umpama semayang kau ni, aku tak boleh tak salah kan. Kau fikir sebanyak kau fikirkan lah, pasal kau pun pernah nak ada dulu kan. Di situ dia boleh fikir, apa maksud abang jari tu? Barang nak tahu, okay. Kau buat lah. Kau beli muka adam, kau jadi beli muka adam. Kenapa aku buka muka adam kalau kau dengar nangis? Satu orang ni, bila dia buka muka adam, dia baca, dia kena tinggalkan, talakkan suami ni. Talak kan tak? Mana perempuan boleh talak suami kan? Dia nangis tersedu. Okey, dia buka kitab lain. Dia buka. Kali dia buka, kau kena pisahkan suami kau pula. Aduh. Dia buka, dia kena nak melanggar ni. Tadi buka kan cerita, betul-betul. Selama dia kahwin sampai sekarang, dah ada anak tiga, dah besar-besar, dah ada cucu. Laki tak pernah kasih nak kau. Tak pernah kasih nak kau. Jadi tak? Dia menjawabnya apa? Jawabnya apa kalau laki dayus? Dalam hukum? Masalah. Untuk masalah. Kat situ lah. Kira-kira, abang macam mana abang tahu? Muka Adam kau punya. Contoh macam ni, dia buka muka Adam. Cerita dia kan? Kau cerita dia. Tapi pada mula cerita tu dia tak faham. Kan tu tak ni kita share. Dia bawa ilmu apa tau? Cerita Nabi Musa ni, ilmu siapa? Raja dia? Raja dia Fir'aun. Dia ingat dia tak ada buat amalan Fir'aun. Memang lah, pasal tak dia tak faham apa yang dia tak faham. Dia kena dia nak tahu duduk. Bila duduk dia terangkan, dia dah buat apa? Dia terima pasal dekat situ. Dekat situ, jadi ilmu ni terlalu halus. Selagi dia macam mana, dia berikan satu soalan. Tapi soalan tu kalau kau tak faham, jadi apa? Keliru kan? Tapi kalau kau ingin tahu, kau ingin tahu, kau ingin tahu, kau akan dapat jawapan. Balik pada cerita tadi, masa semayang tadi,
dari sebab itu aku ambil sikit dia kan, kita balik dalam segi sembahyang kata sembahyang. Pernah tak pernah dengar sembahyang roh, main nyawa, sembahyang diri? Bohong lah, bohong lah, aku macam tak pernah. Bohong. Ya, yang kau pernah tak dengar sembahyang roh, sembahyang diri, sembahyang nyawa? Kau tak pernah kan? Bohong lah. Sekarang kau nak dia bohong. Baru aku cakap tadi. Kan? Fikir tu. Aku cakap simple lah. Tapi kenapa? Kita anggap mudah. Ha, ini yang kau nak belajar. Berjaga-jaga pula. Setiap jauh soalan keluar je kau kena belajar. Ha, ini ni kau kena belajar. Sama macam dia juga. Semua orang sama. Bukan aku nak bodoh kau orang tidak. Aku nak biar korang realize tau. Ini yang sebab kau hidup sampai hari ni, tak pernah orang tegur. Pasal yang kau dengar keliling ni, menyalahkan je. Yang kata Nabi, tegur. Tegur bukan menyalahkan ni. Tegur tu membaiki, membetulkan kesalahfahaman. Jadi, okey, maka kau dah pernah, baru dengar lah, baru dengar kan? InsyaAllah, satu hari kau pernah mendalami ilmu ni, atau kau mencari di dalam, kau akan lihat apa itu sembahyang roh. Kau akan tanya, apa itu sembahyang roh? Sembahyang roh? Okey. Pernah tak kau dengar tak Nabi pernah bersabda, dia cakap kepada Allah, ya Allah, sesaat aku rukun kau, ya Allah, aku kufur. Betul. Tahu apa dia kufur? Apa yang kau buat? Sesaat tau, bukan seminit eh. Boleh tak kau sesaat lupakan Allah? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh eh? Nabi sanggup lah. Tak cakap demikian. Aku tanya dengan Rasulullah, bagaimana kau sanggup buat satu ikrar? Macam aku juga kan, kau boleh jumpa Nabi. Kata percaya saya tadi Nabi ni cerita kan. Jadi aku bilang lah. Dia aku cakap, bukan Nabi bilang. Dia Nabi buka rahsia dia. Bukan rahsia dia mana? Lepas tu kau dah dapat kan? Dia dapat ilmu sesaat. Kalau aku lupa Allah. Apa maksudnya? Sesat aku lupa kau, ya Allah, aku lupa. Apa itu? Sesat aku lupa kau. Ya, apa yang kau faham? Sebab aku nak pergi ke dalam, aku nak kena tahu kau punya ni, kategori kau punya mentaliti, kau punya IQ. Ya, apa itu? Sesat kalau aku lupa kau, ya Allah. Apa yang pahaman kau tentang ilmu tadi? Ali. Aduh, logiknya, weh, kita berbual ni. Baru Islam kan? Kau boleh dengar pun tak boleh? Aku nak dengar juga. Apa? Kau pun orang Islam pun? Kau pun dengar ayat ini pun? Sebelum aku cakap. Kau biar aku pun dengar. Korang buat waktu je. Korang dengar. Semuanya sesat aku lupa Allah. Nanti kata dia tu. Kalau Nabi boleh cakap macam itu, bermakna Nabi sudah bersatu apa? Dia kerah kan? Kau boleh buat gitu? Aku boleh. Sebab aku dah dapat ilmu Nabi. Kau juga boleh lepas ini. Pasal tanya Allah ni, dia simple sebenarnya. Yes. Kita tak bawa kunci. Tak lock. Ni? Oh, dia tu block lah. Oh, kawan ni. Mana dah? Ni. Oh, dia tu tadi block. Tak boleh. Dia dah terlock. Jadi, nak tanya balik. Jadi kau faham kan? Aku tak tahu. Nabi mikir dia, tak payah masak, tak payah ni lah. Gila tak? Okay eh? Kau cakap dia betul. Kau punya jawapan dah betul, tapi tak tepat. Tepat yang betul lah ni. Kau punya jawapan betul, tapi tak tepat. Maksudnya tak benar. Buat yang benar, dia jadi betul. Buat betul, bukan betul benar. Pasal payah dia dengar tak? Dia alert. Pasal tu kau pernah dengar tak? Pasal kata-kata buat yang betul, buat benar baru betul. Kau dengar tak? Ini satu kumpul. Balik boleh tadi, beda apa tau? Rupa tu zikir. Apa dia pada buat kau punya pahaman? Pahaman dan kita tahu siapa?
dulu tanya dengan tuduh mana teruk? Tuduh lah. Tuduh kan? Tuduh fitnah. Boleh jaduk apa? Dia jatuh kufur, jatuh kafir, jatuh macam-macam lah. Aku tanya, pasal aku tak tahu. Jadi kat sini, balik soalan ni. Kau kena faham tau, apa disikir, doa, ingat. Orang yang ingat ni, dia tidak lupa. Jadi, kenapa Nabi dia, kalau aku cakap, sesungguhnya, kalau sesaat Nabi lupa Allah kan, maksudnya ingat tak? Nabi Muhammad SAW sentiasa ingat Allah. Sentiasa tau. Sesaat pun dia tak lupa. Nanti yang tepat lah kan. Boleh tak lupa? Ini yang aku dapat. Aku kalau buat salah, kau buat salah, yeah. Kau pernah tak kau buat salah, ada orang ingatkan kau? Ada lah kan? Sekali, stop sekali, stop sekali, kan? Tapi Nabi tidak. Sesaat dia buat salah, dia ingatkan pasal Nabi tak lupa. Ini yang boleh atas ayat dulu, kan? Okay, faham, kan? Jadi, sebab tu semua orang sembahyang dalam keadaan leka tu, dalam keadaan apa? Orang yang tak sembahyang dalam keadaan apa? Banyak sendiri, kan? Yang tak sembahyang, neraka dia lebih baik daripada orang yang sembahyang. Yang tak sembahyang neraka apa tau? Nombor 6. Yang sembahyang dalam lalai dan leka neraka nombor 7. Kalau kau sebab pilihan kau nak sembahyang ke tak sembahyang? Tak sembahyang lah. Ini jangan tak sembahyang lah. Ini aku suruh kau gunakan ideologi kau. Kalau dua tu lah. Betul kan? Ini kita main mental. Aku dulu waktu belajar dengan guru kau. Aku main ini lah. Situ baru aku memahami tau. Kau solat dulu sesaat. Kalau aku lupa sombongnya dia. Ni yang baru ni. Sakit lah. Sakit ni. Mungkin tadi. Di mana tadi jumpa? Kat tepi tu je. Ingat kan si Itan tu. Mungkin dah jumpa bapa tu, dah jumpa. Banyak dah jumpa. Tengok kucing lain. Tak apalah kalau jumpa dah bawa kan. Dia kasi makan je lah. So, ya, tapi tu ada makan kucing tu. Dekat tempat itu tu ada mampu je. Yelah. Memang orang yang lalu datang makan ke situ, nanti pandai je. Kasi dia, bawa dia, dia tak tahu. Naik sini. Pus. Ya, tadi pun tadi ya. Syariatnya tadi, boleh tak kau cakap Allah, 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 setiap saat. Boleh tak? Tak boleh kan? Aku boleh. Jangan percaya tau, aku dia tak putus. Dalam kau pun buat dia tak putus. Kau tak makan. Apa nama ni? Dutri. Dutri, ya? Ya, yeah. Kau nak ilmu ni tak? Ya, mesti anak kan. Wajib lah, apa yang tak nak rugi ya, tak nak.
aku rasa dia terlupa aku pernah ajar dia. Terlupa. Kenapa? Aku lupa diri dia tu dia ada 50-50. Jadi yang 50 tu ingat, yang 50 tu lupa. Jadi aku nak buat kanan bawah. Yang kanan dan kiri tu Allah dikatakan alam tu pasang yang kanan bawah dia terus. Mana dia? Dia buat kasut. Oh, ha. Sweet. Kau boleh tengok. Kan. Kau jangan tempat kasut nanti kau kencing. Ha. Okay, jadi bila kau pinggan jantung kau. Bila kau pinggan jantung kau. Pus. Apa bunyi ni? Ria. Boleh tak sesat dia lupa? Kalau dia lupa. Mati dah. Sakit kan kau? Tak, aku diri kau. Tidak ke dia selalu ingat kepada Allah. Dia kata jadi ada yang kan ada yang diam je lah. Tak ada lain. Boleh buat tak sekarang? Dulu kau tak tahu hari ni kau isbatkan. Kau tak apa isbatkan. Ya. Mengiyakan dengan diri lo. Sesungguhnya diri lo pun dengan bersikir tentang Allah. Jadi ini yang baik mengenal diri. Kau tak kenal sampai ni masih hidup balik lah. Sebab tu hari ni kau berapa bukan dia hati. Dia adalah zikiran. Kau kata tak hat aku tengah bersikir. Ni ayam ni apa cuci. Akal aku tengah buat ini apa mahu sebab nanti aku usah tengah Allah mengingatkan tangan dia semuanya. Inilah dikatakan tangan Allah. Jodoh apa? Jodoh mati di tangan Allah. Bukan tangan ini yang ada kudrat ni. Kalau nadi ni kau putus, boleh. Dia kata sesaat dia tak letak dia denyut. Dia salah akal. Darah tak masuk akal. Koma tak? Mati tak? Tapi Nabi tak dekat video saat. Nabi cakap sesaat. Kenapa Nabi kita ni tu je ni. Tak ni dengan aku dia tampil ke dalam. Oh. Jadi kita sudah buat sesaat. Dia dah boleh tak? Dah boleh. Dah boleh zikir. Boleh tak zikir? Dah boleh. Belum lama tak? Dia belum jumpa dah orang kena. Dia 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 dia. Belum tak? Belum nak belajar 3 hari 3 malam? Tidak lah. Belum nak belajar 3 hari 3 malam untuk dapat zikir zikir tadi? Faham tak? Ini ambil tasbih tu kak. Bila kau dapat orang dapat muang ni. Hari ni. Kau akan bertasbih minta pada Allah. Sesungguhnya. Jadi diri aku tak pernah lupa pada kau. Ya Allah. Tapi mulut ni. Otak ni berfikir. Fikiran kita je. Pasal sibukkan dunia. Kita lupa dengan Allah. Tapi otak. Kita tak kata Nabi. Sesak aku minta Allah. Dah boleh faham? Dia ada video, ada video ke-6 ni orang yang saya buat makan ni. Saya ni belok lah, insyaAllah tak betul. Jadi, yang boleh, kalau kau berkata dengan sesat, kau tak lupa Allah, itulah poin yang kau sebab. Boleh tak apa? Ni, yang ni belum dapat lagi? Tapi tak faham. Pasal dia mumpul dulu tu bawa kan, memang kau, aku dah beritahu, tapi dia yang Ali satu, Ali buah hari tengah dengar tak stable. Tak apa, tak sambung. Mas dia tak ingat. Tak ni, nyari baru dia faham. Dia ni sakit tau. Nampak tak? Kena 2-3 kali baru dia faham. Ini macam makan ni, jadi nanti kita stop. Makan dulu, baru buat buka pada tanya anak. Boleh sampai pagi? Ya, nanti pagi. Oh, ya. Sampai besok pun tak boleh. Betul dulu. Ha. Aku belajar.